Pemilihan waktu yang tepat dalam melakukan aktivitas aljima juga akan mempengaruhi pada kualitas jima itu sendiri. Selain daripada itu, juga akan memberikan pengaruh pada kualitas al-intasab ereksinya al-zakar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayidina Muhammad kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dan bil khusus para viewers para subscribers dan pemerhati kajian di channel Ma'had Ma At-Tamimi Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian seputar waktu terbaik waktu yang paling tepat untuk melakukan aktivitas aljima Karena pemilihan waktu akan mempengaruhi pada kualitas aljimah dan juga mempengaruhi pada kualitas al-intisab ereksi. Ereksinya al -ud -ud alat kejantanannya suami. Bagaimana itu? Mari kita simak kajiannya dan mohon tetap berpikiran positif, tidak usah negative thinking, amalkan ilmu ini bersama pasangan halal kalian. Bismillahirrahmanirrahim, al-qiyamu melakukan bil aktivitas al jima fil waqtil munasibi di waktu yang tepat. Yuathiru memberikan pengaruh judat al-jima'i pada kualitasnya al jima wa muddatahu dan durasinya. Wa kadhalika judatul intisabi, begitu juga mempengaruhi pada kualitas al-intisab ereksinya az-zakar al Idza kana zawju jika seorang suami yakhtaru ia memilih al waqtal munasiba pada waktu yang tepat liljima'i untuk melakukan al jima' ma'a zawjatihi bersama istrinya sayuqani uz zawjata akthar ia lebih bisa memuaskan istrinya wa mayali, berikut ini waqtun munasibun waktu yang tepat li amaliyatil untuk melakukan al jima' i. Jadi pemilihan yang tepat ini dapat memberikan kepuasan berlebih. Sang suami lebih bisa memuaskan istrinya. Hal ta'adifu, apakah engkau tahu anna ziyadata mustawa hormoni bahwasannya meningkatnya hormon testosteron? Ta'ani amaliyya tajima'in afdal. Hal itu berarti proses melakukan aljima' itu lebih utama. Ziyadatu mustawa hadzal hormon adapun peningkatan level hormon testosteron ini tazidu ia meningkatkan arrogbata pada gairah al-jinsiyata seksual wa tuhassinu dan hal itu akan membenahi minal kafaatil jinsiyati kemampuan seksualnya ila janibi dawrihi di samping perannya fil hifazi ala fatratin tisabin atwala Selain daripada itu, ia berperan untuk menjaga durasinya inti durasinya ereksinya azakar atwala lebih lama. Wabitali selanjutnya ada kabar baik apa itu amaliyatujima in aksarutulan proses melakukan aljima ini lebih lama minzil kobel daripada sebelumnya. Jadi ketika hormon testosteron ini meningkat berarti proses aljima ini lebih utama. Ketika hormon ini sedang meningkat, maka hal itu juga meningkatkan ar-raghbah al al-jinsiyah, gairah seksual, membenahi pada kemampuannya, di samping itu menjadikan berdirinya al-zakar ini durasinya lebih lama. Kabar baiknya, proses jimaknya juga lebih lama daripada sebelumnya. Terus kapan hormon testosteron lelaki ini meningkat? Tawas sholat sampai ad-dirosatul hadisatu penelitian modern. Sampai pada satu kesimpulan. Ila anna mumarosat al-jima'i. Bahwasannya mempraktikan al-jima' sobahan di waktu pagi, di waktu subuh. Afdol lebih utama min mumarosatihi daripada melakukannya fi awqatin ukhra di waktu-waktu yang lain. Haisu yakunu dimana yakunu ada al insanu manusia Lelaki, suami, sobahan di waktu pagi Muf'aman bil hayawiyati Ia dipenuhi dengan kehidupan, kesemangatan, wanasyati dan vitalitas Wayatamatta'u dan ia menikmati bisofa'i zihni Dengan jernihnya pikirannya Ala aksil halil lati yakunu alaiha laylan Beda halnya jika kondisinya di waktu malam Aufi awqatin mutaakhiratin minan nahar Atau di waktu-waktu terakhir dari waktu siang Waktu sore Ini berbeda Biasanya di waktu itu sudah kecapean Dan kabar buruknya gampang keluar Gampang muncrat Tapi kalau subuh Beda Kalau pagi Beda Famin fawa idi wa mumayizatil jima ifes sabahi di antara manfaat manfaat dan keistimewaan keistimewaan melakukan al jima ifes sabahi di pagi hari. Mayali keutamaan dan keistimewaan itu sebagaimana berikut. Al ula keistimewaan yang pertama alhusulu husulu al mutati li fatratin mungkin. Manfaat yang pertama jika aljima' dilakukan di waktu pagi maka ia akan mendapatkan kenikmatan dalam durasi yang lebih lama. Wa adapun hal itu li'anna mustawayati hormonil estrogen karena sesungguhnya level atau tingkatan hormon estrogen, wetistosteron dan hormon testosteron takunu fi dhirwatiha hormon-hormon itu berada di puncaknya sedang naik sedang meninggi khilala hadzal di sela-sela waktu ini itu manfaat yang pertama dan manfaat yang kedua mustawayati wal meningkatnya tingkat energi tingkat kemampuan wal dan kebangkitan jadi kalau di waktu pagi energi dan kekuatannya itu lengkap, utuh karena sudah istirahat. Wadhalika adapun hal itu li hormonal kortizol karena sesungguhnya hormon kortizol yakunu fi a'la mustawayatihi. Hormon kortisol ini berada pada puncaknya Sedangkan manfaat atau keistimewaan melakukan al di waktu pagi. Manfaat yang ketiga adalah taqlilut tawattur. Mempersedikit ketegangan. Suami dan istri tidak tegang. Selain daripada itu, bisa ada, Mereka berdua akan merasakan kebahagiaan fi bidayatil yaumi di permulaannya hari. Bisa babi, ifrozi hormonil endorfin, wadubamin. Hal itu disebabkan karena pengeluaran hormon endorfin dan hormon dopamin. Berangkat dari ilmu ini, kita sebagai suami dan juga kita sebagai istri, kalau pengen melakukan aljima yang betul-betul mentok kebahagiaannya, betul-betul memberikan kebahagiaan dan kepuasan, lakukan di waktu pagi insya Allah semuanya akan berubah kualitasnya menjadi lebih baik, lebih enak, dan lebih mantap, serta kabar yang paling istimewa lebih lama durasinya. Semoga bermanfaat, mohon tetap berpikiran positif, amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal. Amin, Ya Rabbal Alamin.